Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah Chris yang untuk kayunya sendiri adalah merupakan kayu Timoho. Full Timoho semuanya, dari gandarnya, dari paloannya. Ini adalah kayu Timoho, teman-teman. Lalu seperti apa gerisnya? Mari kita buka. Wow. Looknya mari kita hitung, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 look di sini dengan ricikan kembang kacang ngukubimo, jalen, pecetan, dan greneng di sini. Dan ini merupakan keris berdapur Sembono. Tangguhnya, kalau kita melihat dari sisi rancang bangun, ngerengkolnya lu, beserta bagaimana dari gestur besinya, maka keris ini termasuk pada tangguh sedayu. Dapur Sempono biasa juga disebut Supeno, karena Sempono adalah berasal dari kata Supeno. Supeno memiliki arti sebuah kecemerlangan, ya. Serta semangat daya juang yang tinggi, sehingga apa yang mau dicita-citakan itu akan tergapai. Pamor tunggak semi merupakan pamor yang amat langka, teman-teman. Dan ini merupakan pamor yang diidam-idamkan oleh para kolektor, karena tunggak semi di sini berarti tunggak itu adalah kayu, ya, pohon yang kayu kecil itu. Semi, bersemi, bersemi kembali atau tumbuh kembali. Melambangkan sebuah spirit hidup, spirit semangat untuk menggapai sesuatu yang dicita-citakan. Sehingga ada korelasi antara pamor dan juga dapurnya, teman-teman. Untuk panjangnya sendiri kira-kira ada 30 35 36 cm, teman-teman. Bagus sekali. Look 7. Dapurnya Sempono. Terima kasih, teman-teman sekalian.